Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bionri ya. Kali ini kita pindah ya. Di lokasi yang tadi cuman satu kecamatan ya. Ini ada titisan brewok. Persiapan karnaval besok dan persiapan cekson ya di sini ya. Di Desa Mondo kecamatannya Mojo ya. Jadi beda desa, tetangga desa dengan performnya brewok audio bersama dengan Putra Mahkota tadi. Kalau dari arahnya Putra Mahkota dan Brewok ini lebih ke utara ya, itu berbatasan dengan Kota Kediri. Jadi dekat dengan Gor Kediri yang sebelah baratnya Onalun Kediri itu ya. Ini untuk santri boy bawa box kubri ya, dengan box planar yang di tengah itu. Jadi total membawa 8 sub ya, 8 sub di acara karnaval Desa Mondo Mojo besok ya. Untuk sound system yang hadir, yang sudah saya ketahui tadi, ini Santri Boy sama Cantika ya untuk saat ini ya. Monggo tutul merapat ya, berkedekatan acaranya besok barengan dengan hari keduanya Brewo yang di Desa Selorjo Surat tadi ya. Untuk startnya kurang tahu, mungkin arah ke Masjid Mondo itu ada gang ke barat, mungkin dari situ untuk startnya kemungkinan lah ya. Jadi lokasinya ini terbatasan dengan Kota Kediri, jadi di pinggir jalan raya. Kita bincang-bincang sama ownernya dari Santri Boy kalau nggak salah ini ya. Bos, selamat sore bos. Selamat sore pak. Ya, gimana bos tentang komentar atau ini menggunakan box dari produknya Brewo gimana ini? Suaranya jos mas bro. Jos ya. Mantap bang. Santri Boy. Pak dari tanah di desa Surat. Mondo bro. Mondo Surat Tasik Kidul. Belum selesai lur, lagi ngobrol. Apa tak tahu sudah ngambil berapa box ini? Sudah ngambil berapa box di Mas B? Kalau boxnya saya kurang apa lah Mas Bro, saya apa? Owner itu. Owner ya? Iya, saya kurang apa. Tapi secara keseluruan puas ya? Puas, ya mantep loh. Mantap ya. Kalau untuk event-event karnaval cocok ya soalnya. Ya, so. Kak boleh tahu ini untuk alamat yang punya Santri Boy mana ini? Alamatnya Bulu Semen, Mas. Bulu Semen ya? Ya Bulu Semen. Bulu Semen ya. Bulu Semen. Bulu Semen yang punya lor owner lor. Untuk yang ya, yang tengah ini apa CLA ya? CLA yang terbaru. Jadi seperti itu dulur ya informasi dari orang dalamnya Santri Boy. Nggih, matur suwun. Nggih, siap. Untuk mixernya menggunakan GitLab G16 ya. Ini untuk manajemennya pakai asli. Untuk manajemennya sebelum pakai asli dan SPL ada itu ya. Ini salah satu produk ya, produk dari Brewo yang sering karnaval ya. Selain RWC ini ada Santri Boy juga yang dari Kediri. Untuk di wilayah Jawa Barat yang dari produknya Brewo sering karnaval, monggo komen dulu. Mungkin bisa diramaikan di kolom komentar produk Brewo apa saja yang sudah keluar di acara karnaval daerahnya masing-masing dan performnya seperti apa, bisa diceritakan saling cerita di dalam kolom komentar. Ini masalahnya like Jackson pikir jalan raya nanti akan bikin kemacetan ini nanti ya. Untuk
Bime bawa dua ini terus planar apa? Kok planar? Parlet ada 6 ya, kemungkinan acara sampai malam ini. Sediakan sampai lampu itu. Untuk bosnya Santri Boy kemungkinan itu ya, yang gemuk itu loh, kayak baju putih lorek-lorek. Soalnya aku masih belum pernah ketemu sama bosnya Santri Boy ya, belum pernah ketemu, tapi untuk soundnya sudah beberapa kali, dua kalau tiga kali gak salah saya upload di channel ini. Ini masih maghrib, kemungkinan untuk cek soundnya nanti habis maghrib ya. Nanti saya upload lagi ya untuk cek soundnya seperti apa. Jadi infonya seperti ini telur ya. Jadi Santri Boy bareng acara di Kecamatan Mojo dengan Bapak yang ngarani iki anak iso titisan iki tanah ya. Bawa 8 sub. 8 box single, 4 box planar. Untuk yang planar kurang tahu si speakernya apa, soalnya itu lagi tertutup rapat oleh kain ya, kain warna hitam tertutup rapat. Monggo dulur, acaranya berdekatan dengan tempatnya soundnya Mas Bri tadi sama Putra Mahkota ya, jadi satu kecamatan desa, beda desa. Dulur, acaranya berdekatan dengan tempatnya soundnya Mas Bri tadi sama Putra Mahkota ya, jadi satu kecamatan desa, beda desa.